Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja je saya live malam-malam ni, ada orang ke? Saya baru habis online coaching, online klinik untuk tadi kita ada sesi modul pertama untuk online klinik literature review dan mudahnya mencari gap. Lepas tu saya balik rumah. Bukan balik rumah, ambil anak saya balik tuition. So, saya masuk balik office ni sebab teringat modul yang saya prepare untuk ada satu jemputan early August ni di bawah Persatuan PTD. Saya terlupa nak, saya tak save lagi. Jadi saya kena ambil pasal saya nak kena emailkan besok. So besok takut tak sempat masuk office, so saya patah balik ke office. Semata-mata nak save budaklah tu terlupa. Oh, ada viewer. Ha. You all nak sembang apa malam ni? Buat apa malam-malam ni? Mengadap jurnal ke? Mengadap artikel ke? Saya dah letih. Saya tengok burger. Dua burger. Punyalah lapar. Ha, punyalah lapar, punyalah sibuk. Pagi tadi sarapan pukul 10.30. Lepas tu lunch pukul 3. Makan nasi ayam. Sarapan tadi canai. So malam ni dah tak boleh tahan lah. Kena makan juga. Sebab lapar kan. Kau buat apa malam-malam ni? Malam Jumaat ni? Ya, tapi sekarang buat masa ni saya sedang bercuti. Selama 3 bulan. So saya tak travel ke UTM lah. Tak, ini saya di office Rezeki Academy. Kalau saya bekerja, saya berulang lah. Kalau tak, buat masa ni saya cuti 3 bulan. So saya berada di Rezeki Academy. Rezeki Training and Coaching, sorry. Rezeki Training and Coaching. Salam Muhammad Syahidi. So ada setengah orang dia suka buat kerja malam. Ada setengah orang dia suka buat kerja pagi. Saya kalau study, saya suka tidur awal, bangun pagi. Biarlah bangun pukul 4 pagi, dapat sejam ke 2 jam, sejam pun dah okey dah. Sebab masa tu pada saya sangat-sangat fresh kepala otak. Jadi saya boleh digest lebih banyak information. Dan juga saya suka ingatkan apa ni? Ingatkan bahawa letaklah, saya tak tahu lah, dulu saya suka letak, saya bila buat PhD saya ada satu nama dia buku idea, idea book. So buku idea tu sentiasa ada dekat sebelah, kalau saya tidur ada dekat sebelah katil. Kadang-kadang bila tertidur, bila bangun tiba-tiba immediate saya bangun, saya ada idea, ataupun terjaga tiba-tiba di tengah malam saya ada idea, saya akan cepat-cepat tulis. Sebab masa tu tak ada smartphone lagi, masa zaman saya buat PhD tak ada smartphone lagi. Jadi kena ada buku tu lah. Tapi sekarang ada smartphone, senang. Kalau ada idea je, tak payah tulis pun. Voice recording je. So yang ini, pecahan dia macam ni. Ni kena tengok ni lah. Macam tu je. Voice recording je. So baguslah ada smartphone. Okay. Apa lagi ya? Nak bagi malam-malam ni. Sentiasa save file atau save kerja anda dalam beberapa tempat yang berbeza. Desktop. Laptop. Cloud, email, you never know things happen. Sebulan sekali, sebulan sekali update, save, update, save. Sebulan sekali is the minimum lah. Tak larat kau nak buat tiap-tiap hari. So saya selalu desktop, laptop, email, external hard disk. Yeah, ha. Dr. Muhammad Syuhaidi lah ni. Dah tulis thesis. Doktor, mungkin kita boleh collaborate. Saya on in the apa, tengah nak submit untuk proposal application for research grant. Ada banyak research grant kat luar sana, local, international. Saya lebih suka mohon research grant luar daripada yang FRGS ke LRGS ke dan sebagainya. Sebab saya rasa macam competitor tu, competition tu agak tak terlalu kuat. Okay, tu saja.
Tengok ada viewer tapi tak ada pertanyaan. Tak apalah kalau you all tak nak ambil opportunity. So anyway, before I forget, kalau you all nak join hujung minggu ni, hujung bukan, hari Sabtu ni kita ada meet and greet bersama saya. Basically I will bagi sikit talk pasal relate on motivation, eh? Kita nak, you nak tackle you punya emosi dan sebagainya. It's 9 to 1 on 14 Sabtu ni. The ticket price is RM10. The ticket price for commitment. Nanti kalau kita, because kita dah venue semua kan, kita order makan ringan semua. Jadi kalau you nak join, boleh join. Ataupun kalau yang mana masih kita, berpeluang yang tak sempat untuk join kita punya online clinic untuk literature review dan mudahnya gap, kita ada online clinic untuk qualitative research and interview analysis. Masih sempat lagi sebab kita minggu ni baru start untuk first week. First week adalah introduction. Next week baru kita start sharing and discuss modul-modul yang agak heavy. Okay, so itu saja. Ramai lagi ke office ni. Dia orang tak balik lagi. Ada staff yang belum balik. Okay, sebab kita ada shooting some for our product. Okay, so anyway, malam Jumaat, bagus bangun malam, buatlah jampi. Jampi terbaik adalah doa dan kita punya doa kepada Allah lah. Clarification of the doa, clarity tu sangat-sangat penting lah. Visualisekan bahawa anda buat PhD ni, anda akan sampai ke penamatnya. InsyaAllah anda akan GOT. Okay, alright, salam malam Jumaat, malam Kliwon orang kata.